Lamata menunjukkan kemampuan free kicknya, Egy membuat kejutan kembali dengan menciptakan gol free kick di Vion Zlat Moravke. Egy Maulana Fikri kembali membuat kejutan di Liga Slovakia lewat lesatan free kicknya ke gawang lawan. Sepertinya Vion Zlat Moravke sedang melakukan pertandingan uji coba di tengah kompetisi Liga Slovakia. Egy yang bermain di laga itu menunjukkan kepewaannya dalam mencetak gol di laga ini. Ini menjadi kali pertama Egy ditunjuk sebagai eksekutor bola mati Vion Zlat Moravke. Tanpa dia sia-siakan free kick itu, Egy manfaatkan menjadi gol. Berawal dari pelanggaran pemain lawan, Egy melakukan lengkungan begitu indah yang membuat kiper lawan hanya terdiam melihat gol Egy Maulana Fikri. Memang Egy dikenal memiliki tembakan pisang waktu di Lechia Gdańsk dan FK Senica saja. Egy sering ditunjuk menjadi eksekutor bola mati di klubnya sebelumnya. Gol free kick Egy menambah kepercayaannya dalam membela Vion Zlat Moravke, apalagi mereka dinakodai pelatih yang baru. Jadi ini juga bisa menjadi ajang Egy untuk mendapatkan kepercayaan pelatih baru Vion Zlat Moravke. Jadi menurut kalian, gimana nih dengan free kick super gila Egy Maulana Fikri Gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.